Assalamualaikum semua, Tan Chia Hao. Hari ni Fizbam rasa nak makan yong taufu. Mari kita tengok cara-cara nak buat yong taufu kampung. Oh, sedap ni, sedap ni. Kita rasa nak makan yong taufu ni. Kita buat lalu. Mula-mula kita nak buat sup dia dulu deh. Sup yong taufu ni. Kita panaskan sedikit minyak dalam kuali gini. Bila minyak ni panas, kita tumis dulu 3 biji bawang merah halus dengan 3 ulah bawang putih. Kita cecer biar halus gini, kita tumis deh. Tumis sampai dia garing naik bau lah. Mama kita lah katanya dia berasa nak makan yang tofu kata. Kalau mama berasa nak makan yang tofu, agak pengen buat lalu. Kita pun nak makan juga. Lepas tu kita masukkan air. Air ni ikut suka lah. Kalau nak makan kuah dia banyak, buahlah banyak. Ini Fizbam buah dalam lebih kurang dalam 1.5 liter ataupun 2 liter gitu lah. Sebab kita nak ikut kuah dia ni kan. Dia sup yang tofu ni dia warna dia cerah lah. Lepas tu kita masukkan tulis air. Kopi air lah. Kut lah banyak mana nak buah kopi air ni. Dia nak makan banyak, tak banyak. Ada apa satu. Bila dia makan yang tofu kat, kopi air ni boleh kita bawa ngatah-ngatah. Sedap kan? Pergi kedai belilah, seria kedua ayah kopi air ni boleh, korok air tu. Lepas tu kita tunggulah dia ni mendidih dah, sampai dia gelegak. Sementara kita nak tunggu sup yang tofu tu gelegak atau apa, kita sediakan dulu iti untuk kita somak dalam bebek kakas yang tofu ni deh. Sini ni Fizbam tidak guna ikan ataupun daging, Fizbam guna isi air. Isi air ni kita guna sebanyak 1 kg. Kita tak cek-cek dulu. Lepas tu kita masuk ke setengah sudut teh garam. 1 sudut teh baking powder. Setengah sudut teh gula. Gula tu sikit lah bubuh tu. Jangan banyak. Setengah sudut teh serbuk lada hitam. Akan nak guna serbuk lada putih pun boleh. 1 sudut teh tepung gandum. Lepas tu bahaya. Kalau kita buat sekali dengan isi air ni, kita kena kisar siapa dia lumak dah. Lagi kisar. Kita kena guna gatul lah. Pengisar lah. Ni si air saat ni. Kita kisar lemak molek dah. Lagi dah tu. Bila siap gini kan, kita letak tepi dulu dah. Tak tepi dulu. Ni untuk iti dia ni. Iti yang tofu ni. Kuah sup kita ni legak dah. Kuah sup yang tofu ni. Legak geleng-geleng dah tu. Ni bebehe. Sayur kita guna untuk kita bubuh iti yang tofu dah. Iti air tak ni. Ni kita guna lada besar. Lada merah, terung, peria. Bendi. Lepas tu tahu ada. Tahu putih. Mudah-mudahan lada ni kita nak buat lada putih dia ni. Tengah sikit. Belah tu. Kokok buat putih dia tu. Buat. Lada merah, lada hijau kena buat putih dah. Gitu adik kakak. Peria ni kita kerak biar dia tebal sikit lah. Pergi dalam seci ke dua eci gitu. Buat putih dia kita rendah garis dah ni. Kita rendah garis lepas kita bilah lah. Bendi ni pun kena buat juga putih dia ni. Kita belah tepi sepuluh ada saat ni kak. Kita kokok buat putih dia dah. Bila dia gelegak, kita masuk ke garis dulu. Garis ni ikut suka penonton dah. Mana nak kalau masa ingat buah lebih. Tapi biasa cukupnya lah garis tu. Gula sikit. Lepas ni kita terap pula kuah dia ni sikit. Biar dia rasa masing tu. Biar dia imbel lah cukup rasa dah. Gula tu sikit lah bubuh tu. Lepas tu kita masuk ke daun sup dengan daun bawang. Tabur tu. Sedap bang. Sup yang tofu ni siap dah.
Kita try dah ni, cukup rasa molek dah. Boleh kita tutup api dah. Tutup api, letak tepi dulu. Ni bahan-bahan yang tofu kampung kita. Lada merah, tepi putih dah, lada hijau, tepi putih dah. Terung, terung ni kita beli terung kecil, terung gemuk. Kecil pendek terung ni. Kita belah tengah gitu lah, style kampung eh. Usah-usah gini ni sedap. Boleh berhenti banyak. Bendi, tepi putih dah. Ni tahu. Tahu ni kita belah sikit tengah dia tu. Kita buat macam belah lah, nak sumak iti dalam ni pas ni. Tak tepi dulu. Siap lagak ni. Baru segar dari ladang ni. Ni kita nak buat sambal dia pula. Sambal yang tofu kampung. Ni lada segar kita nak ambil ni. Nak sambal ni. Ada pohon ni. Ambil. Panas ceng-ceng gini tengah hari. Nak ngutik lada malik . Rapuh lada ni. Ada lagi? Rumah kita ada belaka tani. Lada tak kena beli ke tu pokok . Apa pun aku kurang lada. Makan gitu sedap ni . Manis lada ni makan gini ni . Tak ada bedah-bedah . Buat lah panas pala lah ni. Ni kita nak buat air lada dia. Air nyecoh yang tofu kita. Dia ke gelas blender. Kita bubuh bawang putih. 3 ulah bawang putih. 1 enci halia. Cili padi hijau 10 biji. Cili besar merah 2 biji. Dan juga 1 biji buah tomato. Dua sudu makan gula. Dia yang tofu ni ada air nyecah dia. Kita ada dua jenis air lada dah. Air lada pedas ni. Air lada masin dengan air lada manis. Garam kita bubuh dalam setengah sudu teh. Satu sudu makan cuka. Pergi blender sampai lumak. Ni air lada yang tofu. Okay. Ni sambal yang tofu kita siap dah. Bubuh dalam mangkuk dulu. Ni kita masuk bahagian kita nak memisah ni. Nak memisah ni. Kita nak bubuh, nak somak isi ayam ni. Dalam sayur ni. Dalam lada ke apa ni deh. Ni proses kita nak memasuk kaiti dalam terung ni. Terung, lada, peria, tahu, bendi. Kita nak buka tak deh. Iti banyak sedap makan. Ni lada merah. Kasih somak sama dia. Nak kita buat klik Taiwan lah ni. Pergi Taiwan sehari dua buah ni kak. Ada kerja lah pergi Taiwan ni. Pergi di Macau mana. Pergi Taiwan Macau dia mau idegon ni makan. Sedap lah. Makau Taiwan sahuna ni. Yang tofu ni. Mula-mula nak kata bacang lacang ke Taiwan. Siapa Taiwan? Kita pergi di Taipei. Orang Taipei gak musim yogurt makan. Makan yang tofu. Pada gak habis rambut di Taiwan gak. Kau nak alam Macau pula. Pula Macau. Sedap. Jalan ni sedap merang. Jalan makan. Tak ni gak ni. Kita weh himna ni. Yang tofu gini ni. Gak ni dah klik rumah, klik kapung gak. Nak makan, nak ambil vibe pada duduk di Taiwan gak. Buat diri lah rumah. Ni lada hijau.
green pepper. Semak kotak ni juga, semak ketak. Lepas tu kita buat sampai sudah dah belakang ni. Air coti juga. Buat tengah keluarga ramai-ramai kat bangat dah sudah. Kalau buat sore juga, dua je tak sudah. Mana sore, mesin si ayah. Sore buat colik. Sore beli sayur, beli kakak saya, buat butik apa. Kata raya, macam hari raya. Tidak lah, suka mana hari tu tak puasa, penat lah tu. Mana nak duduk suka, kakak-kakak masuk, boleh makan. Gitu. Ni tahu putih ni. Tahu putih ni kita tak belah tiga segi lah, kita akan keping kita tahu ni kecil. Kita makan di Thai webs lah, tahu. Tak ada saya kecil lah. Kita belah tengah gitu lah, sebab begol. So, mak ketak sedap makan. Kalau nak berasa, nak pergi jalan di Taiwan, Macau, Taipei, kat mari lah. Nak pergi jalan dengan kita kan. Siap betis ke tiga guning, tak boleh pergi lah. Jalan. Terang lah. Ni bendi ni. Bendi pun sedap kot ni. Tu, hak ala pinggir panjang tu. Hak siap dah kita bubuh iti tu. Ni dalam proses nak bubuh iti lagi. Tengah misah tak sudah lagi ni. Bubuh sampai sudah dah. Tak siap lagi dah. Kena buat sudah ni. Kat kita, pergi Makau tak rosin. Kita ada waris di Makau. Makau ada waris. Di Taipei pun ada waris. Taiwan ni. Ramah waris sana. Tak pelik apa kat. Tak ada sesak lagi. Jadinya kuasa saat ni bila kita akak saat ni tu kita panah balik semula atas dapur deh. Kita saling boleh puyuk kita panah kelik sampailah kuasa ni gelegak. Bila kuasa ni gelegak, iti ayam saat ni tu hak lebih kita somak dalam terung lada gapo tu kita buat berbola ayam kita buat dalam sup ni gitu. Iti hak lebih tu kak kita gotel bulat-bulat kak berbuah dalam sup gini. Jadi chicken ball. Sedap ni. Yang tofu berbola ayam pula. Maknanya kita gotong sampai habis lah hati dia tu. Maknanya ada macam-macam. Hak isi ayam saja pun ada. Buat sampai sudah dah. Bila dia nimbu kat dia masak tu. Mudah ya. Dah akhir ni. Cemong nak ni kat ni. Nampak tu. Dia nembu tu yang masuk tu. Kita gotel dia macam kita buat tanjung tu. Macam kapung ke. Ni panggil tapu kapung. Lebih kurang lah dia. Sup masak dah saat ni. Sup berbola tu. Ni kita panaskan minyak. Lepas tu kita goreng. Behe-behe hak kita somak dengan iti yang tofu tadi. Kena goreng deh. Korea, lada, bendi, terung, tahu tu. Kita goreng lah. Sampai dia garing lah. Kita balik-balik dia deh. Bila kita nampak dia garing lah tu, boleh kita akak dah. Lepas kita goreng pun habis lah. Mana behel kita nak makan tu. Ni kita goreng lada pula.
Ah, nampak tu adik kakak tu. Oh, garing molek. Dak ni makan ni panen ni. Ah, bila lada tu garing, isi dia masak dah. Garing molek dah, kita akak dah. Ah, benda sikit kan apa. Haa, ah, buatlah. Oh, sedap molek. Oh, sick wah. Oh, sick wah. Oh, gemuk-gemuk molek. Lada, isi ketak. Ah, ni lah hutan dia kalau kita buat sendiri. Mana iti ni boleh buka tak, boleh buka isi saja. Tak lah makan. Ni kita gawai bendi pula. Bendi. Ah, ni terung. Kita nak gawai terung pula. Oh, mama kita boleh hi ni tengah goreng ni. Kamu nak tengah goreng bubuh hiti yang tahu pugin ni. Ya. Oh, sedap. Ha. Ah, tengah ni pun kita nak goreng garing juga dah. Dia masuk lah hiti dia tu. Ah, nampak tu. Dia dah garing, dia masuk kat dia nimbu lah. Tak ni, makan ni. Ah, ni colek manis dia deh. Colek manis tai kapung ni. Beh-beh dia nak buat dia ni mudah ya. Kita sediakan periuk. Kita blender 5 ulah bawang putih. 5 biji cili kering. Bubuh air. Kita blender sampai lumak. Kita buah lepo yu. Lepas tu kita pun nisai 5 karat. Gula 10 sudu. Garam sudu. Api satu jawa sudu makan. Pah bijan. Dalam 2 sudu makan. Ha, kita masak terapu lah. Lepas tu kita bubuh baca hair tepung ganda. Bila dalam 2 sudu makan. Nak bila pekak ni. Ha, bila gelegok kan boleh akak. Ha, sedap ni. Mudahnya macam ni dia ni. Bubuh puyuk belakang kan. Masak sekaligus lah. Deh. Ha. Ya, 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 ya. Yong tau fu lai la, yong tau fu lai la. Ah, sudah masak ah. Ah, nampak tadi kakak semua tu. Oh, siap spring gedok ha. Yong tau fu kapung. Ah, sedak ni makan ni. Oh, kena ni spring makan beramai-ramai agak meriah lah suasana. Ah, mari kita tengok dekat sikit. Mula benda kita buat ni. Kita ada ulat timun segar. Ada tahu sumak. Ada sumak terung. Ada merah, peria, bendi. Ada sup berbola ayam. Oh, ada mi kuning lagi. Berserta dengan conek dia ni. Calek pedas ni, ni calek yang tahu dia ni. Calek pedas, calek manis. Oh, sedap makan ni adik kakak. Eh, yang tahu kapung ni, sedap cemong ni. Nanti nak makan pas ni enggak? Ambil makuk, ambil gapo behek kita nak. Kerak-kerak-kerak, berbuah leh makuk.
Pas bubuh lah kuasa panah tu. Hak tu versi yang tak aku kuasa. Kalau nak makan hak goreng gini, cecah conek gitu pun boleh. Tak ada apa satu pun sedap cemong juga makan. Lepas tu kan adik kakak. Kalau wasa teliu kak, buatlah lalu. Tak kata berung kak, ambil pitih. Gi kedai beli kakak ni. Betul lah buat eh. Wakak-wakak tolong, kak tak ada setengah je sejak saya makan. Jemak kos. Lepas tu, selamat mencuba lah belakang deh. Ini dia yang tahu kapung daripada Facebook. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share ramai-ramai. Awak di rumah sedap makan. Boleh makan puas macam mana kita nak. Jepang malah pula kita nak makan dah. Mama kita nak makan dah. Assalamualaikum. Tan Chia Hao. Bila kita makan yang tofu ni, tak kena ada air kopi obeng lah. Baru sedap. Panas-panas ni. Oh, kopi obeng kau satu. Ini macam itu banyak orang cakap sama awak. Bila kita sudah makan, perut sudah kenyang, hati banyak senang, muka atas senyum. Ya, awak cakap sama lu. Haiya, ini air banyak sidap. Banyak kau kopi obeng. Apa macam kawan? Ini kopi obeng kau. Bila perut sudah kenyang, hati banyak senang, muka tak senyum, minum kopi openg. Lailah, lailah.